resources and we need to increase the quality and the depth of the squad. Big transfers from Arsenal in the last half an hour. Gabriel Jesus for Manchester City. Let's see progression. What is progression? Individually. I think this project is going to go bang. Hello, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial kepada kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Jelang laga Premier League Arsenal vs Southampton. Arsenal akan menghadapi Southampton di St. Mary's Stadium pada pekan ke-13 Premier League 2022-2023. Pertandingan Liga Inggris ini dijadwalkan kick-off Minggu 23 Oktober 2022 jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Menang dan amankan keunggulan 4 poin atas Manchester City di puncak. Itulah misi yang bakal diusung oleh Arsenal. Akhir pekan lalu, Arsenal mengalahkan tuan rumah Leeds United lewat gol tunggal Bukayo Saka. Sementara itu, City takluk 0-1 dari Liverpool di Anfield. Setelah Arsenal dan City seharusnya bentrok langsung pada tengah pekan, namun laga itu ditunda karena Arsenal harus memainkan laga tunda kontra PSV Eindhoven di Liga Europa. Arsenal sendiri memenangi laga tunda kontra PSV itu dengan skor 1-0 berkat gol tunggal dan Xhaka. Dengan hasil itu, pasukan Mikel Arteta tinggal selangkah lagi untuk memastikan diri jadi juara di grup mereka. Sekarang dengan keunggulan 4 poin atas City di Premier League, Arsenal akan bertandang ke markas Southampton. Bermodalkan form yang sangat bagus, di mana mereka selalu menang dalam 8 laga terakhir di semua kompetisi, Arsenal layak difavoritkan untuk meraih kemenangan. Southampton memang baru saja memutus streak 5 laga tanpa kemenangan dengan menekuk tuan rumah Bournemouth 1-0 lewat gol tunggal Che Adams tengah pekan kemarin. Namun Southampton sepertinya tidak cukup kuat untuk menghentikan laju The Gunners. Arteta dan Arsenal, manajer dan tim dengan presentase kemenangan tertinggi di liga-liga top Eropa. Kemenangan atas PSV di laga Liga Europa tadi malam kian memantapkan start cemerlang Arsenal sejauh musim 2022-2023 berjalan. Dengan demikian, Arsenal telah memenangkan 13 dari 14 pertandingan di seluruh kompetisi dengan rincian 9 kemenangan di Liga Premier Inggris, 4 raihan positif di Liga Europa. Praktis, fakta di atas membuat manajer Mikel Arteta dan Arsenal kini mencatatkan persentase kemenangan tertinggi dibanding klub manapun di 5 liga top Eropa sejauh ini dengan 93%. Di peringkat 5 besar, klub London Utara sukses mengangkangi raksasa Eropa Real Madrid yang hanya memiliki persentase kemenangan 87%. Di tempat ketiga ada Napoli yang mencatatkan 86% dengan Real Sociedad dan Paris Saint-Germain melengkapi daftar 5 besar. Pasukan Arteta memang sedang gacor-gacornya di musim ini. Dari 10 pertandingan pertama Liga Primer kecuali Manchester United, mereka menyapu bersih seluruhnya dengan rengkuhan 3 poin. Lebih moncer lagi di Liga Europa, di mana Arsenal sukses memenangkan seluruh 4 pertandingan sejauh ini, mengonfirmasi satu tempat di babak 32 besar bagi mereka. Arsenal resmi perpanjang kontrak Gabriel Magalhaes. Arsenal mengumumkan bahwa mereka telah resmi memperpanjang kontrak bek Gabriel Magalhaes pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Lewat laman resmi mereka, Arsenal menyatakan bahwa Gabriel sepakat menaikkan kontrak baru berdurasi jangka panjang. Kabar menyebut kontrak Gabriel kini akan berakhir pada 2027 mendatang. Kontrak baru ini merupakan bentuk penghargaan atas performa luar biasa yang ditunjukkan Gabriel bersama Arsenal di musim 2022-2023 ini. Sejak direkrut dari Lille pada 2020 lalu, sejak saat itu Gabriel terus menunjukkan perkembangan pesat. Kontribusinya untuk Arsenal pun semakin besar. Hal ini diakui oleh Direktur Teknik Edu. Sangat menyenangkan bahwa kami telah menyetujui kesepakatan baru dengan Gabby. Di usia 24 tahun, dia masih pemain muda dan merupakan bagian dari masa depan kami. Penampilannya sejak dia bergabung dengan kami pada 2020 sangat kuat dan dampak positifnya terhadap hasil kami jelas terlihat oleh semua orang, ujar Edu.
Dia telah berkembang begitu banyak di dalam dan di luar lapangan dengan kontribusi dan komunikasinya di dalam dan di luar lapangan. Kami semua berharap untuk melihat Gabby terus tumbuh sebagai bagian penting dari klub kami. Sementara itu, kepuasan terhadap performa Gabriel juga dilontarkan oleh sang manajer Mikel Arteta. Menurutnya, Gabriel sudah membuktikan bahwa ia layak menjadi pilar klub sebesar Arsenal. Gabby telah menunjukkan kualitas yang luar biasa sejak dia bergabung dengan kami. Dia adalah pemain muda dengan etos kerja yang hebat dan penampilannya yang konsisten dan kuat sangat penting bagi kami selama 2 musim terakhir, tutur Arteta. Bekerja dengan Gabby setiap hari adalah suatu kesenangan. Dia telah membentuk hubungan yang kuat dengan semua orang di klub dan kami sangat senang. Dia telah berkomitmen kepada kami dalam kontrak jangka panjang. Nuno Tavares benar-benar menikmati waktunya dipinjamkan ke Marseille. Nuno Tavares membuat dampak instan pada pinjamannya dengan Marseille, mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan pertamanya. Sejak itu, ia telah memenangkan Player of the Month untuk bulan September, diskors karena mendapat 3 kartu kuning dalam 10 pertandingan pertamanya dan dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di posisinya saat ini. Sekarang, Tavares telah berbicara kepada media tentang betapa dia menikmati waktunya di Prancis. "Saya merasa hebat di tim baru saya," kata Tavares kepada Quotidien seperti yang disampaikan oleh Leighton Sport. "Saya mendapatkan kepercayaan diri dari hari-hari pertama saya berkat sambutan rekan satu tim saya dan dukungan dari para penggemar. Itu penting bagi saya. Baik di dalam atau di luar lapangan, saya menemukan kota yang luar biasa dan spektakuler. Bermain di stadion seperti Velodrome itu unik. Ada atmosfer yang luar biasa dengan pendukung yang mengesankan." Tavares sebelumnya telah berbicara tentang bagaimana dia menginginkan opsi bagi Marseille untuk membelinya dalam perjanjian pinjamannya yang berlangsung hingga akhir musim, namun Arsenal menolaknya. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.